berpolitik dan ongkos berdemokrasi ini sangat mahal. Saya tadi menyoroti beberapa kegiatan yang kami rasakan terasa sangat membebani dalam keadaan ekonomi seperti ini. Sedih ya. Ya jangan dibandingkan sama toko sebelah lah. Kenapa toko sebelah? Ya kan hampir 6 kali lipat lebih banyak dari kita. Jadi kita juga kita juga berusaha untuk menggalang dana secara transparan, tapi kita mengutamakan sumber daya kita dulu dan kita menunggu korporasi yang mau ikut aturan main kita gitu. Dan kita ingin korporasi itu akan disebutkan siapa dan bisa diidentifikasi apa kepentingannya.